24,000 biji pil yaba dirampas polis Kelantan dalam operasi berasingan di Macang dan Pasir Putih pada Selasa. Turut ditahan 5 lelaki dipercayai pengedar bahan terlarang itu. Menurut Ketua Polis Negeri DCP Syafian Mahmud, serbuan pertama dilakukan di sebuah premis di Jalan Padang, Macang. Tiga individu ditahan bersama 12,000 biji pil yaba. Susulan itu, sebuah rumah di Selising, Pasir Putih digempur. Sepasang suami isteri dicekup bersama dua bungkusan mengandungi 12,000 lagi pil sama. Semua suspek berusia antara 25 hingga 35 tahun direman 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.